Al-Qur'an telah menyebarkan dalil-dalil ilmiah tentang keberadaan Allah Ta'ala di langit dan di lautan, bahkan pada matahari, bulan dan butiran-butiran pasir. Dari antara anda sekalian, setiap Ahmadi yang mendapatkan pengalaman pribadi pengabulan doa adalah bukti hidup keberadaan Zat Allah Ta'ala. Setiap jemaat para nabi adalah bukti hidup keberadaan Allah Ta'ala. Meskipun mereka lemah seperti anak kecil, mereka menang melawan semua kekuatan dunia. Hanya dibutuhkan mata yang melihat, Tuhan ada di mana-mana. ma'akum -mana. ma tum. Dan dia bersama kamu, di mana saja kamu berada. Al-Hadid ayat kelima tapi setelah 25 tahun pendidikan duniawi kita mulai melupakan kisah kita sendiri kita tumbuh dewasa atau lebih tepatnya ego kita tumbuh alih-alih menangis seperti anak kecil kita mulai berdebat seperti orang dewasa beberapa anak muda setelah mempelajari separuh sains beranggapan bahwa mereka tidak lagi membutuhkan pencipta sejati mereka. Werner Heisenberg, salah satu pendiri fisika kuantum, mengatakan, "Setelah meneguk tegukan pertama dari gelas sains, Anda akan menjadi ateis. Tetapi di dasar gelas itu, Tuhan sedang menunggu Anda." Setelah meneguk tegukan pertama ilmu pengetahuan, beberapa orang mempertanyakan bahwa jika alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, lalu di manakah Tuhan itu? Mengapa dia tidak terlihat seperti eksperimen sains? Ini ibarat seorang anak sebelum lahir menyampaikan keberatan di dalam kandungan ibunya dengan mengatakan, "Mengapa ibu saya tidak terlihat?" Padahal ibunya ada di setiap penjuru, sebagaimana sinar spektrum elektromagnetik ada di sekitar kita, tetapi kita tidak dapat melihat 996 bagian dari seribu bagian. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, Barang siapa yang ingin melihat perwujudan Tuhan, hendaknya ia berdoa. Dia tidak terlihat melalui mata ini, tetapi melalui mata doa. Malfuzat, jilid 3, halaman 618